Selamat malam, dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini akan saya ulas tentang persiapan perakitan power NKRI Badak. Ya, jadi di sini sudah ada dua kit NKRI Badak ya. Seperti ini ya. Untuk yang satu saya menggunakan Sanken 5DY 5 set ya. Jadi ini saya ulangi, ini kit NKRI Badak sudah input balan. Saya menggunakan 5DY 5 set yang satunya ya. Lalu untuk yang satunya saya menggunakan 6 set. 6 set Toshiba 5200 itu 2 3 4 5 6. 6 set ya. Untuk etching menggunakan yang 12 sirip yang tebal ya, di tebal 12 sirip 30 cm ya panjangnya. Lalu untuk kit PSU nya saya rencana memakai yang ini, yang model build up ya. Jadi di sini PSU ini sudah pernah saya ulas di video sebelumnya. Jadi PSU ini terbagi menjadi 4 bagian sebenarnya. Jadi 4 in 1, 4 jadi 1. Oke, saya terangkan sedikit lagi ya. Jadi di sini, nah ini di sini nih bagian soft star ya. Jadi ini blok di sini nih soft star ya. Lalu yang kedua di sini nih, di sini nih nanti untuk tegangan utama PSU ya. Lalu yang ketiga di sini bagian speaker protector, dan bagian keempat di sini ya. Ini di sini nih. Nah, di sini ini untuk kipas. Jadi langsung ada untuk kipasnya di sini. Nah, bisa dilihat fan 1, fan 2 jika kita menggunakan kipas DC ya. Ini juga ada output 15 volt di sini ya. Oke. Lalu untuk selanjutnya untuk trafo. Trafo di sini saya menggunakan, sebentar saya pindah dulu karena trafonya berat, lur.
Oke. Untuk trafo saya menggunakan produk dari AJK. Produk dari AJK yang di sini tertulis 25 ampere. Ya. CT45 dan 55. Oke. Untuk box nanti rencana saya menggunakan CA box CA20 yang dari plat besi ya. Jadi nanti rencana sudah ada boxnya tapi masih dalam kardus boxnya, belum saya unboxing. Box CA20. Jadi saya bukan perakit profesional, saya cuman sekedar hobi ya. Saya merakit hanya saya buat sendiri ya. Mungkin kalau ada yang dekat bisa saya apa itu, kalau mau belajar misalnya, monggo. Jadi rakitan-rakitan saya pakai sendiri ya. Sudah banyak rakitan seperti yang sudah saya upload di video. Jadi untuk video check sound atau video perakitan nanti ditunggu di video selanjutnya lur. Ini hanya mempersiapkan dulu, menunggu waktu yang luang jadi bisa lebih enak untuk merakitnya. Oke lor, untuk yang mau ngasih saran silahkan. Silahkan untuk yang mau ngasih saran, mungkin ada saran dari teman-teman, dari para senior, monggo. Untuk para senior mohon saran dan kritik. Oke lor, saya kira cukup sekian dulu video dari saya. Nantikan untuk video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video-video saya. Yang belum subscribe silakan di subscribe. Jangan lupa gambar jempol ya. Kalau memang suka dengan video-video saya, pencet gambar jempol. Juga gambar lonceng ya lur ya, untuk notifikasi. Itu yang ingin bertanya-tanya monggo di kolom komentar, sebisa saya akan saya jawab lur. Oke, terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.